Viral sebuah video yang memperlihatkan sebuah cahaya putih yang melintasi langit di atas Gunung Merapi beredar di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @merapi_uncover pada Rabu, 25 Januari 2023. Fenomena itu terekam pada pantauan kamera CCTV pada Selasa, 24 Januari 2023, pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Pada waktu dikonfirmasi, peneliti Pusat Antariksa dari Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Andi Pangerang menjelaskan, jika benda tersebut adalah satelit Falcon Sat-3. Andi juga menjelaskan, satelit Falcon Sat-3 itu mengalami atmospheric re-entry alias jatuh ke bumi. Benda tersebut terpantau bergerak dari barat daya ke timur laut dan ternyata cocok dengan model lintasan Falcon Sat-3 saat jatuh ke bumi. Hal itu diketahui lantaran satelit tersebut sudah tidak aktif. Sebab, satelit Falcon Sat-3 tercatat sudah beroperasi selama 16 tahun. Andi pun memperkirakan satelit Falcon Sat-3 tersebut jatuh di sekitaran Samudra Hindia. Terkait fenomena jatuhnya satelit ini, Andi menyebut bahwa tidak akan berdampak bagi manusia.